Ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabbi bil balig maqasidana maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة في سلام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam, wa at'imu ta'am, dan berikanlah makan, wa sallu bil-lail wan-nas, dan sholatlah kalian pada malam hari sementara orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. At'imu ta'am, afshus salam. At'imu ta'am, sallu bil-lail wan-nas niyam, tadkhulul jannata bisalam. Belakangnya apa? Amin semua. Afshus salam, at'imu ta'am, sallu bil-lail wan-nas niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan kepada orang fakir miskin, sholatlah malam sementara orang-orang pada tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Kalian masuk surga dengan aman. Syaratnya berapa ya? Tebarkan salam, kasih makan, sholat malam, baru masuk surga. Encer ucapin salam, masih makan, sholat malam, udah
Jadi buat kita nih orang-orang Islam memang udah ketahuan puasa yang wajib mah. Ini mah yang wajib-wajib mah enggak dibicarain, tinggal yang sunnah-sunnah. Nebarin salam, ngasih makan, sholat malam. Ya buat sholat lima waktu ataupun puasa Ramadan mah yang enggak dicarain. Jangan kita ngelihat mentah-mentah hadis ini, tebarkan salam, kasih makan, ama sholat malam. Sembahyang lima waktu kagak? Kagak. Puasa Ramadan enggak? Ya enggak. Ya tetap aja. Kagak dicatat. Sholat malam kita enggak dicatat. Ngasih makan kita enggak dicatat. Kemudian ngucapin salam kita enggak dicatat. Emang apa? Yang fardu kagak dikerjain. Ini mah ngerjain yang fardu dulu. Kan belum tentu kita sholat lima waktu puasa Ramadan itu bikin kita masuk syurga. Belum tentu. Ada lagi tiket-tiket yang lain ataupun syarat-syarat yang lain begitu. Maksud saya belum tentu. Emang sembahyang kita udah khusyuk banget yang lima waktu. Puasa Ramadan kita emang udah sempurna banget. Bener-bener apa? Kita nahan makan sama aus doang. Yang lain kita kagak tahan. Maka untuk memberatkan timbangan kebaikan kita, ya ini tambahin sholat malam, ngasih sedekah, ngucapin salam. Nah itu baru kita akan masuk surga dengan selamat. Lah emang apa maksud? Emang orang masuk surga ada yang kagak selamat? Lah orang kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Maka engkau akan masuk surga bisalam, dengan selamat. Maksudnya otomatis. Ini bisalam itu hanya sekedar penekanan doang. Ya orang masuk surga semuanya aman. Orang masuk surga semuanya selamat. Ditekenin lagi sama Nabi, masuk surga kalian dengan selamat dan aman. Artinya lebih mudah. Bisalam itu akan lebih mudah kita masuk surga. Sebab banyak orang yang masuk surga ada susah-susah dulu gitu. Tapi kalau kita bisalamin aman, kagak ada rintangan buat masuk surganya. Begitu maksudnya. Jadi kita akan masuk surga dengan selamat. Maksudnya tanpa banyak rintangan, tanpa banyak hisab, tanpa banyak proses. Itu kalau kita konsekuen melaksanakan anjuran Nabi, ngucapin salam, bangun malam. Nah ini berarti babnya bab bangun malam. Jadi kalau maksudnya bangun malam ngapain? Iya tahajud. Lah bangun malam. Kencing, tidur lagi. Lah gua udah bangun malam. Iya bukan bangun malam, itu bangun malam sholat maksudnya. Bangun malam. Oh iya. Jam 2 Liga Champion, setel TV, bangun malam sampai subuh dia. Tahajud kagak. Ya, udah sama aja enggak masuk syarat. Atau bangun malam, ya udah bangun malam cuman pindah kasur doang. Dari kasur kita ke ubin. Nah itu juga kagak masuk. Pokoknya udah kita tahu dah yang namanya bangun malam itu begitu modelnya. Bangun malam itu sementara wanna sumiyam. Orang-orang pada tidur. Kita sibuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab emang setiap malam tuh Allah ngutus para malaikat. Tanzilu. Allah itu yanzilurullahu tabaraka wa ta'ala. Rahmat Allah turun tiap malam. Mengutus para malaikat mencari siapa aja yang meminta pada saat orang-orang tertidur lelap. Baru ketika ada orang banyak yang tertidur lelap, kita bangun, mintalah di situ. Jadi kalau bahasa sholat tahajud berapa rakaat? 2. 4 boleh. 6 cakep. 8 lebih cakep. Bagaimana kalau saya sholat tahajud 20 rakaat? Cakep.
para ulama-ulama dulu mah para ahli sufi sampai 100 rakaat tahajudnya. Itu udah ketahuan sufi, udah ketahuan dosanya dikit. Lah kita dosa mererod, tahajud awang-awangan. Pakai perhitungan lagi. Udah dua aja yang enggak apa-apa sih kalau baru-baru mah daripada kagak tahajud. Iya, dua rakaat besok dua. Nah, itu jadi dua rakaat. Rakaat apa namanya? Bacaannya terserah. Yang penting kita udah tahu bacaannya. Ya, boleh kuliah sama kulhu, tapi yang bagus bacaan itu adalah yang panjang. Surah panjang. Maksud ya kalau surah panjang kan Al-Baqarah, kagak apa-apa Al-Baqarah. Apa Al-Baqarah? Atau misalnya apa? Waduh nyerah dah. Ya udah dah kalau begitu amma eta saalun dah. Apal amma eta saalun? Masa tabat mulu sama kulhu? Iza ja'a mulu sama kulhu? Iya amma eta saalun atau apa dah? Boleh dah enggak apa-apa wasyamsi wa duhaha. Soalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tahajud itu yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nah kita ngapalin Yasin dah. Ya itu mulu. Soalnya itolatul qiyam afdalu min kasratir rakaat. Berdiri lama-lama lebih bagus daripada rakaat banyak. Kita dua rakaat. Kalau satu rakaat misalnya rakaat pertama Yasin, rakaat kedua apa? Al-Waqi'ah, beres. Daripada kita rakaat pertama apa misalnya Al-Hakumutakasur, rakaat kedua Al-Asri, rakaat ketiga misalnya Wailul, rakaat keempat Alam Taro, terus itu kan banyak. Nah itu kan rakaatnya banyak, nggak apa-apa juga, tapi lebih afdol biar kata dua rakaat surahnya panjang, satu surah penuh. Yasin Al-Waqi'ah, waduh maka apa tabarok dah ama eta saalun. Ya sudahan. Lain mana yang apa? Sholat baca Quran boleh? Boleh, bagus. Udah gak apa-apa dah. Kita sholat aja. Qurannya Quran gede. Di rumah. Kita terangin sama lampu di kamar. Begitu tuh. Yasin boleh terus baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Lagi tahajud, enggak apa-apa. Ntar lempengan kudu di kebet aja. Terus kebet gitu. Asal jangan ada kipas angin. Kipas angin kelabakan kita. Yang bisa kita. Iya. Ya itu kalau mampu. Kalau kagak mampu terus cari yang rada panjangan. Itu surahnya. Adapun doanya kalau yang kita hafal boleh, yaitu Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna. Apal? Wah, mama apal. Bapak-bapak pada kagak apal. Iya, itu encer kata dia pada itu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Terus wa ilaika hakamtu wa bika khosamtu. Itu dia. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Antal muqaddimu antal muakhiru. Itu doa tahajud. Tapi ya saya kagak hafal. Ya udah enggak apa-apa. Berarti kalau kagak hafal mulain dulu alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Timpa sama doa bahasa Indonesia enggak apa-apa. Bahasa kita udah mintanya apa? Sebab pada saat itu orang-orang pada tidur. Kan kalau waya ini, waya begini mah orang-orang kan pada melek ya. Waya-waya siang orang-orang pada melek. Artinya begini. Ketika mereka pada melek bisa jadi banyak yang sholat. Apa sholat sunnah, apa sholat banyak. Tapi ketika malam hari,
Orang banyak yang tidur berarti dikit orang yang meminta, dikit orang yang sholat. Nah, ketika dikit kan jadi enak. Ya sebetulnya bahasa Allah sama malaikat maka gak ada bahasa enak kagak enak. Semuanya enak. Ya kan kalau kita pikir begini, kita apa namanya ke yakrija. Yakrija kalau kayak gini antri. Iya. Kagak antrinya kapan? Jam berapa? Jam 11. Kagak antri jam 11. Paling 2 orang, 3 orang. Kan enak ya. Kita baru sampai udah dipanggil. Tapi kalau kita datang kayak gini, Masya Allah, kita dari itu belum dipanggil-panggil. Nah itu gambarannya kalau kita tahajud, nah ambil waktu di mana orang pada kagak rame meminta. Jadi langsung, lah dia itu langsung. Gitu, langsung diminta, langsung dikabulkan. Itu namanya wana suniam, orang-orang pada tidur. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami ba'da ramadhan syahrullahil muharram wa afdhus salati ba'da al fariidati salatul laili. Rawahu Muslimun. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Abu Hurairah telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam, puasa yang paling afdal ba'da Ramadan, setelah puasa wajib bulan Ramadan, yaitu puasa sunnah shaumu syahrullahil muharram, puasa bulannya Allah yang namanya bulan Muharram. Wa afdhalus shalah, dan salat yang paling afdal setelah sholat fardu 5 waktu adalah sholatul laili, sholat malam. Sholat malam ya sholat tahajud atau sholat witir. Nah itu berarti, atau sholat traweh karena bentuknya sholat malam, sholat sunnah artinya. Kan sholat fardu mah emang udah afdol. Puasa Ramadan emang udah afdol. Ada gak yang lebih afdol? Kagak ada selain itu. Nah tapi ada gak setelah itu yang lebih afdol? Ada, yaitu puasa sunnah Muharram sama sholat tahajud atau sholat malam. Sholat puasa Muharram, puasa apa? Puasa Muharram. Yang terkenal puasa Muharram adalah Asyura. Tasu'a dengan Asyura. Tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Itu yang paling afdol. Sholat apa puasa sunnah. Puasa sunnah paling afdol itu tasu'a dengan asyura. Kalau kita melihat hadis yang ini, tasu'a itu tanggal 9 Muharram, asyura itu tanggal 10 Muharram. Lebih cakep lagi dari tanggal 1. Itu awal bulan Hijriah, 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kagak sempet dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Atau kagak sempet tanggal 9, tanggal 10. Gak apa-apa, ambil bulan Muharram 13, 14, 15. Itu namanya Ayyamul Bid di bulan Muharram. Atau apalagi, ya udah gak apa-apa, Senin Kemis di bulan Muharram. Yang penting puasa sunnah di bulan Muharram. Tapi dalam hal ini, Nabi lebih menekankan adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Bagaimana kalau suruh apa namanya puasa-puasa sunnah yang lain, puasa Arafah, puasa 6 hari bulan Syawal, semuanya mantep, semuanya cakep, semuanya hebat, semuanya luar biasa pahalanya. Tapi lebih luar biasa lagi adalah puasa di bulan Muharram. Bulan Muharram bulan apa sih? Bulan Syura. Kalau kata kita bulan Syura. Habis bulan Syura bulan apa? Safar. Habis bulan Safar? Mulud. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Semuanya juga masing-masing punya nilai. Yang penting ada bahasa lebih banyak pahalanya. Semuanya besar pahalanya, tapi ada lagi yang lebih besar. Setelah
sholat lima waktu, yaitu sholat malam yang kita kenal dengan tahajud. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ini nih, lihat nih hadis ini, salatul laili masna masna fa idza khifta subha fa autir bi wahidatin, muttafaqun alaihi. Terusannya lagi, wa anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli masna masna wa yutiru bi raq'atin, muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili masna masna, salat sunnah malam itu dua rakaat. Masna masna itu artinya dua rakaat. Salat sunnah malam itu dua rakaat. Fa idza khifta subha, kalau engkau takut sampai subuh, fa'autir biwahidatin, maka sholat witirlah satu rakaat saja. Muttafaqun alaih. Jadi kagak ada bahasa sholat malam itu 4 rakaat. Ada yang 4-4-3, ada ya? Itu formasi MU. Emang ada orang yang 4-4-3 dia malam, mau sholat terawih ke, mau sholat tahajud ke. Karena emang ada riwayatnya Nabi melaksanakan seperti itu. Tapi di sini Nabi bersabda, Nabi ngomong kalau mau sholat sunnah malam 2 rakaat salam, ntar tutup dengan witir 1 rakaat. Kalau kita takut kagak kebagian subuh, atau kalau kita takut ketinggalan subuh, udah bangun malam, waduh, kalau pengen sholat 2 rakaat, ini ukuran subuh nih. Udah dah, witir aja 1. Usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Sesatu-satunya. Boleh. Termasuk bangun malam. Termasuk sholat bangun malam. Udah ngepres emang. Injury time. Tambahan menit, 5 menit. Nah, itu berarti apa? Wa idza khifta subha fa'autir bi wahidatin. Kalau takut keburu subuh, udah witir aja 1 rakaat. Artinya takut, karena kan kita bangun kesiangan. Kita bangun kesiangan itu udah sekarang subuh jam berapa? 4 lewat 3. Ah, subuh 4. Subuh jam 4 lewat 3. 7. Subuh jam 4 lewat 7 datang. Subuh jam 4 lewat 7. Kita bangun jam 4. Jam 4 dah. Jam 4. Masih ada waktu sholat malam? Masih. Bangun jam 4. Waduh. Buru-buru kamar mandi. Jangan kencing dulu. Takut lama ceboknya. Ya kalau pengen kencing, mau kencing aja. Nah, bangun. Buru-buru dah tuh. Kan kita kalau bangun tidur jangan langsung ke kamar, jangan langsung. Itu namanya apa? Bisa kena apa tuh namanya? Stroke. Bangun tidur langsung lari. Jadi kan kata ilmu kedokteran, bangun tidur duduk dulu. Nah, terus baru bangun. Kita jangan bangun tidur langsung, itu mengakibatkan yaitu stroke atau tulang kejepit. Tulang kejepit bagaimana? Saraf kejepit. Nah, itu kata dokter mah, bangun tidur duduk. Duduk dulu. Jangan langsung berdiri. Duduk dulu, iya relak dulu. Kalau kita tidurnya di ubin, ya udah duduk aja dulu. Nah, jangan langsung berdiri. Itu kurang sehat katanya. Nah, kita bangun jam 4. Bangun langsung kamar mandi, wudu. Dari jam 4 setelah bangun tidur dengan wudunya berarti berapa? Udah 5 menit. Tinggal 3 menit lagi.
tahajud aja apa witir aja? Hah? Witir aja udah. Wa in khifta subha fa autir bi wahidatin. Kalau takut keburu subuh, waduh kalau gua sholat dua rakaat kagak keburu, ya udah dah, satu rakaat aja udah. Sholli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca Fatihah. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud rada lamaan dikit. Ya takut, takut bisa. Ya kalau takut subuh udah biasa sujud, udah tahiyat akhir. Salam, assalamualaikum. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Kebagian bangun malam. Kebagian bangun malam. Jadi yang namanya bangun malam itu bukan tahajud doang. Witir udah termasuk qiyamul lail. Tahajud qiyamul lail, tarawih qiyamul lail. Bahkan ada juga ustaz saya bilang qadha aja ngerjainnya jam segitu setengah empat termasuk bagian daripada qiyamul lail. Nah itu udah, itu kalau takut subuh. Tapi kalau kagak takut, ya kita bangun jam setengah empat. Udah mantap bangun setengah empat mah. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kemudian tutup sama witir satu atau boleh witir tiga. Ya boleh witir tiga. Yang pertama dua rakaat, yang kedua satu rakaat. Usalli sunnatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Salam. Ntar bangun lagi. Usalli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Beres. Selesai jam 4 kurang 5. Jangan rebah lagi. Jangan tidur lagi. Ya bangun jam 8. Kalau begitu bagaimana? Ya sia-sia tahajudnya. Makanya udah jangan. Berarti apa? Baca Quran. Baru ke musola. Tadi kita tahajudnya di rumah. Baru kita ke masjid. Atau ke rumah kita sempit. Bini kita tidurnya apa namanya, blonjornya, kakinya ambak-ambakan. Gue pengen sholat kelibetan, ada anak lagi. Ya udah, tahajud aja di musola dah. Gak apa-apa. Jangan nyalain dulu kalau kita tahajud di musola. Jam setengah empat jangan nyalain dulu, biarin. Serem begitu. Biar gampang diijabahnya. Biar orang kagak ngeliat. Ini nih musola nih ya, kita bangun jam tiga, kita ke musola aja. Sholat wudhu. Sini sholat tahajud dah tuh. Jangan dinyalain lampu. Soalnya kalau kita nyalain lampu takut orang pada lihat. Orang pada lihat kan takut apa? Ya. Takut riak. Udah matiin aja. Kurung batang jalan. Kurung batang terbang. Kalau takut kurung batang terbang mah nyalain aja lah nyalain. Jam 3 malam. Jadi kesimpulannya sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, orang sholat tahajud, orang sholat terawih, empat-empat kagak sah. Kagak sah. Empat rakaat salam. Empat rakaat salam. Sholat sunnah ya, kagak sah. Berarti dua, 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 satu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.